Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di dimanapun Anda berada, apa kabar di malam ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya Rabb. Baik, di kesempatan ini program Tanya Ustaz dan seperti biasa di Senin malam bersama narasumber kita nantinya bersama Ustaz Abdur Rasyid hafizahullahu ta'ala. Dan bagi Anda silakan yang ingin bergabung nantinya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikhairan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, tentunya Ustadz sudah siap untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan tentunya Anda harus bersiap juga untuk menyimak setiap jawaban-jawaban dan mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kita semua. Baik, langsung saja, inilah program Tanya Ustaz. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, langsung di 0617944282. Baik, Ustaz, kita ke pertanyaan pertama sebagai pertanyaan pembuka di kesempatan ini. Ustaz, bagaimana hukumnya membantu saudara untuk melunasi hutang cicilan di bank dengan angsuran bulanan, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Membantu saudara yang kesusahan dan kesulitan adalah salah satu akhlak yang terpuji dan salah satu perbuatan yang disenangi dalam Islam, ya. Dan kita tahu Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu berta'awun, untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan takwa, janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan keburukan dan permusuhan. Nah, terkait dengan membayar hutang saudara kita yang ada di bank, artinya ini supaya dia ini keluar, kan begitu? Iya, keluar dari jeratan riba itu secara hak totalitas gitu kan. Ada keutamaan tentu dalam perkara ini, ya, bahwa Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan man farraja'an musliman, ya, kurbatan farrajallahu, ya, anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dari saudaranya muslim, maka Allah akan lapangkan baginya, ya, dengan sebab itu nanti kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Nah, ini tentu keutamaannya agung. Dalam hadis Bukhari dan Tirmidzi dan yang lainnya juga mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi gitu. Kalau dari sini kita lihat dari orang yang bertaamul dengan riba ini, sesungguhnya dari satu sisi dia zalim, menzalimi dirinya sendiri, yeah, dan sisi lain sebenarnya dia terzalimi juga gitu dengan sistem ribawi, dengan sistem Yahudi yang ada pada praktek ribawi yang ada di perbankan khususnya, kan begitu. Nah, kembali ke masalah tadi, bagaimana Islam memandang ataupun memotret dan memberikan pandangannya terkait dengan hal itu. Para ulama mengatakan begini, hal itu boleh dilakukan agar dia keluar secepatnya dari jeratan riba itu. Tapi dengan dua catatan, ya, minimal itu. Pertama, dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Artinya dia berjanji dengan sungguh-sungguh, ya, menyesal, kemudian dia berhenti total berjanji dan dia bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan melakukan transaksi dengan bank yang terkait dengan utang tadi itu, ya. Jadi bertobat dia, tidak akan mengulangi lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua catatannya adalah hendaklah diusahakan membayar pangkalnya saja kalau bisa. Jadi saya kira di Salam TV dulu dikeluarkan ada semacam acara Say No to Riba, ya. Jadi itu trik-trik yang bisa dilakukan dan ditempuh oleh seorang yang ingin lepas dari bank gitu kan. Ada caranya itu ternyata. Dia tidak mesti membayar semua tagihan dan cicilan yang selama ini dibebankan kepadanya. Itu karena kan aturan yang misalkan harus dicicil, memang betul-betul dicicil karena mungkin biar pembayaran makin panjang waktunya, bunganya juga kan semakin besar. Betul. Kadang kan itu sebagian orang nggak tahu caranya. Karena kan kalau udah kita mau bayar secara langsung itu kena penalti. Kena penalti. Nah, gitu, Ustaz. Jadi memang ada trik lah ya. Ada ruang, ada langkah yang bisa ditempuh. Jadi artinya kalau penanya memang sungguh-sungguh, saya kira pihak kru Salam TV juga bisa memberikan ini kan semacam arahan kepada siapa harus bertanya terkait dengan perkara ini. Iya, banyak juga begitu. Di akun-akun Instagram sekarang seperti ada di Xbank atau lain sebagainya, insya Allah di sana juga bisa banyak ya ke ahlinya langsung. Betul, betul. Jadi intinya bahwa supaya itu tadi menghindari faedah-faedahnya itu, artinya bunga-bunganya ini supaya jangan semualah dibayarkan gitu. Ya kalau bisa pangkalnya tok, walaupun nggak bisa mungkin separuh dari bunganya itu udah diilangin gitu, udah di apa namanya ini, udah nggak dibayarin lagi gitu, hanya pangkal dan mungkin sedikit bunga gitu. Itu yang maksud saya tadi, dia apa berusaha untuk mengecilkan ya bayarannya gitu. Ima kalau bisa dilobi pihak bank hanya apa namanya pangkal aja, ataupun mungkin nggak bisa, mungkin nggak semua dari bunga itu yang dibayarkan. Yeah. Itu apa namanya penjelasan para ulama rahimahumullahu taala rahmatan wasiatan. Wallahu taala. Kadang kan Ustaz kalau masalah ini ada juga yang harus orang ketika sudah terlilit seperti ini, kadang dia bayar bunganya dulu gitu, Ustaz. Bayar bunganya, berarti kan pangkalnya akan berbunga terus kan? Pangkalnya tidak berkurang sama sekali. Gitu. Iya, maksudnya kan nanti pangkalnya kan melahirkan bunga lagi. Betul. Ya misalkan bunga per bulan 100 ribu lah kita taruh begitu kan? Nggak ada uang nih, ya udahlah bayar bunganya aja gitu. 100 ribu toh, pangkal tetap. Tapi kan pangkalnya kan terus menghasilkan kan? Terus. Nah, itu dia kan. Jeratannya jadi sampai kapan pun nggak akan berakhir kan, kecuali di lunasi tadi itu. Begitu. Wallahu ta'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Baik sahabat semua, silakan yang tentunya ingin bergabung di kesempatan ini di 0617944282. Ya, sudah ada penelpon, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana? Nenek Ros, Ustaz. Masya Allah. Iya, baik. Silakan Nek Ros, pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tanya judul tema, Ustaz? Boleh, boleh. Ini maaf sebelumnya Ustaz. Iya. Kalau kita zaman dulu biasanya kadang-kadang kan hari kayak kan di KKI. Jadi maklumlah zaman dulu ini kurang menjaga agama. Jadi anak itu sudah besar atau belum bisa makan di KKI. Daging kakaknya itu anak tersebut boleh makan dagingnya kakaknya itu Ustaz. Dia waktu kecil belum diakekahi. Belum. Habis itu udah gede akekah. Terus pertanyaannya lagi. Itu anak tersebut jadi orang lah udah bisa makan gitu. Apakah boleh ikut makan daging akekah? Oh, apakah boleh dia ikut makan daging akekah? Iya. Terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Mungkin ada dua sisi pertanyaan, Ustaz, yang bisa kita kupas. Yang pertama, akikah mungkin kelak di waktu yang sudah dewasa atau besar atau punya kemampuan sendiri. Karena waktu kecil tidak diakikahi sama orang tua. Sudah besar, akikah. Kemudian, apakah... Kan udah bisa makan tuh, kalau waktu 7 hari kan nggak bisa makan gajinya. Ini sudah gede, bisa makan, boleh nggak makan akikahnya sendiri gitu, Ustaz? Baik. Pertama, kita sampaikan bahwa memang akikah adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan. Bahkan para ulama, sebagian mereka mengatakan wajib ini akikah. Ya? Karena memang ada hadis Nabi SAW, kullu ghulamin murtahinun au marhunun bi akikatihi, ya. Setiap apa namanya ini anak tergadaikan dengan akikahnya gitu. Kullu ghulamin marhunun bi aqiqatihi, ya. Nah, maka sebagian ulama condong mengatakan ini wajib, meskipun jumhur mengatakan itu bukan sebuah kewajiban tapi sangat dianjurkan bagi orang tua untuk mengakikahkan anaknya. Kalau dia laki-laki 2 ekor kambing, kalau dia perempuan adalah 1 ekor kambing. Nah, kembali ke masalah tadi bahwa bagaimana kalau seandainya dia sudah baligh ya, sudah dewasa, Lalu apakah boleh dia mengikahkan dirinya sendiri? Di antara ulama ya kalangan Syafi'iyah ya, di antara ulama yang membolehkan itu adalah ulama dari kalangan Syafi'iyah. Mereka mengatakan boleh. Dalil mereka apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerima syariat itu kan ketika dia sudah dewasa kan. Berumur 40 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi, tentulah beliau menjalankan semua syariat dengan baik. Ah, kan begitu. Maka menurut mereka ini menjadi dasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga udah dewasa diangkat jadi nabi. Lalu datang turun syariat akikah, tentulah Nabi SAW menjalankannya begitu. Jadi berdasarkan ini kata mereka, boleh orang yang tidak dikekahkan waktu kecilnya untuk mengekahkan dirinya sendiri setelah dia balik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Makan daging. Ya nggak masalah. Sendiri, gitu. Kenapa rupanya orang kita berkurban saja pun kan boleh memakan daging kurban kita kan? Ah begitu ya. Jangan pula semua dimakan, kan daging kurban itu boleh dibagi tiga kan. Sepertiga boleh disedekahkan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga boleh kita ambil gitu. Boleh kita makan, itu kurban. Apalagi ini akikah ya nggak apa-apa. Gitu. Apalagi ini masih karik, enak gitu kan. Makannya pun lahap gitu kan. Masya Allah, apalagi cara masaknya pun luar biasa. Ini bagus sekali ini untuk perbaikan gizi lah kira-kira demikian. Yeah. Intinya nggak apa-apa boleh dimakan walaupun dia yang mengekahkan dirinya sendiri. Demikian iya. Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami terus bagi penanya tadi, Nek Ros, dan juga kita semua. Baik, masih ada waktu tentunya. Silakan yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 06 179 44282. Baik, kembali kita ke pertanyaan Ustaz. Iya. Ustadz, baru-baru ini heboh di media sosial tentang tanda-tanda kiamat yang semakin dekat, Ustadz. Yaitu negara di Timur Tengah sudah menghijau setelah hujan lebat. Apakah ini benar tanda-tanda tersebut atau bagaimana, Ustadz? Ya, baik. Jadi memang ada hadis ya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, la taqumus sa'ah, ya, la taqumus sa'atu hatta yakthura al-malu wa hatta ya yukhrija ar-rajulu bi zakatihi falam yajid ahadan yaqbaluha minhu wa hatta ta'uda al-arabu ya wa hatta ta'uda al-arabu murujan anhara. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tegak hari kiamat sehingga banyaklah harta. Dan seseorang yang ingin mengeluarkan zakatnya, dia tidak menemukan seorang pun yang akan menerima zakatnya gitu. Karena semua orang kaya udah, nggak butuh lagi dengan zakat begitu kan. Nah, wa hatta ta'udal arabu murujan anhara, sehingga Arab pun ya, jazirah Arab itu kembali menjadi murujan anhara, ini basatin, kebun-kebun yang hijau dan juga sungai-sungai. Nah, para ulama mengatakan bahwa hatta ta'ud, hatta kemudian kembali Arab, berarti dulu Arab itu sebenarnya adalah hijau dulunya gitu, sehingga dia kembali lagi. Nah, itu satu faedah. Faedah yang berikutnya mereka katakan bahwa itu betul memang pada suatu saat nanti menjadi tanda hari kiamat bahwa banyaknya sungai dan memang keluarnya sungai-sungai baru dan memang ada yang terjadi hijau seperti itu. Tapi catatannya kata mereka itu akan terjadi dan akan continue terus menerus. Jadi nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan fenomena alam saja ini, qadarullah, ketetapan Allah, karena curah hujan yang tinggi, biasanya menurut yang tinggal di sana katanya itu sekitar Desember Januari itu, karena curah tinggi hujan di situ nanti udah balik lagi coklat lagi, dia kering lagi. Ini sementara waktu aja. Jadi sifatnya tentatif ya, tidak dia definitif gitu, tidak terus-menerus maksudnya. Berubah artinya ya. Berubah. Nanti mungkin tahun depan ada lagi gitu. Tahun depan enggak ada masalah. Yang nanti dia tanda hari kiamat itu dan dia sifatnya adalah terus-menerus. Ketika nanti terjadi yang seperti itu dan itu tanda hari kiamat, dia nggak akan berubah lagi jadi coklat lagi, jadi kering lagi, mati lagi, enggak. Jadi kebunnya itu akan terus-menerus dan sungai pun baru banyak dan nggak akan kering-kering. Kalau sekarang ini kan nanti dia timbul tenggelam gitu kira-kira. Dan itu tidak termasuk. Tetapi bisa kita sampaikan mungkin itu embrio gitu. Embrio daripada tanda-tanda itu, bahwa memang suatu saat bisa tanah Arab yang menurut kita adalah tandus ya, tidak bisa kering kerontang, tidak ada tumbuhan yang tumbuh di situ. Tapi kalau Allah sudah menghendaki dan itu sebagai salah satu ciri hari kiamat nantinya, itu bisa terjadi. Buktinya sekarang ini aja bisa. Nah, kan begitu. Artinya kalau kita memahaminya, itu embrio gitu kan. Artinya bisa memang nanti suatu saat kalau Allah SWT sudah menghendaki itu akan terjadi dan akan sifatnya permanen. Nah, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan dia ini sudah Januari ya, mungkin masih ada, tapi nanti kalau sudah masuk mungkin Rajab, Sya'ban, apalagi Ramadan ya, Ramadan itu kan panas biasanya. Mungkin itu akan hilang, akan kembali lagi mati karena panas dan tidak ada curah hujan. Nah, demikian Allah Ta'ala. Tapi ya tentunya apapun yang terjadi kita harus tetap mempersiapkan diri gitu, terutama ya. Begini, yang ditakutkan itu kalau kiamat kuburnya kan mungkin kalau menurut keterangan hadis-hadis kan masih jauh karena Nabi Isa juga belum keluar kan. Dajjal 40 hari, Nabi Isa 40 tahun kan begitu. Masih jauh. Imam Mahdi nanti 7 atau 8 tahun ini masih ini gitu. Tapi yang sugro ini yang kita takutkan kan. Iya, betul, betul. Yang masing-masing orang dikatakan man mata qomat qiyamatuh. Siapa yang meninggal maka telah tegaklah pada dirinya hari kiamat. Kiamat apa? Kiamat sugro. Itu yang orang tidak pikirkan gitu. Justru itu orang hebohnya ke kubro-kubro gitu. Sugro kita ini gitu. Ya, sugro kita yang masing-masing akan datang gitu kan. Makanya kita bersiap ya. Mungkin kita banyak dosa, banyak maksiat, ya imbangilah dengan ketaatan kepada Allah. Tidak ada orang ini yang survive dia dari awal sampai akhir kan. Yeah. Kita ini jatuh bangunlah dalam ketaatan, itu soal biasa saja gitu. Ya mudah-mudahan Allah SWT mengunci hidup kita ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita tahan dulu Ustaz. Yeah. Kita akan rehat terlebih dahulu. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat tadi salah, jangan kemana-mana, tetap ditanya Ustaz. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah di manapun Anda berada, kembali ditanya Ustadz. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kembali kita ke pertanyaan Ustadz. Ya. Ustadz, apa yang harus dilakukan seseorang apabila dia sedang rindu dengan orang tuanya yang sudah lama meninggal Ustadz? Apakah boleh mengundang anak yatim dan para ustadz untuk makan dan membacakan doa singkat ustadz? Bagaimana ini? Ya, baik. Terkait dengan ibu ya yang sudah meninggal atau orang tua kita yang telah meninggal rahimahumullahu taala jami'an. Tentu kita sebagai seorang anak ya, sebenarnya nggak mimpi pun kita ya, nggak pun kita istilahnya melihat dia dalam mimpi kita, sungguhnya kita tetap mendoakan ya kepada orang-orang tua kita telah wafat. Nah, gitu. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Pertama, kita berdoa terus kepada Allah untuk agar Allah mengampuni mereka, agar Allah memaafkan kesalahan mereka, agar Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Dan juga kita beristighfar kepada Allah untuk mereka. Ya Rabb, Allahumma ghafirli wali walidayya, Allahumma ghafirli ummi, waghfirli abi, waghfirli jaddi, waghfirli jaddati, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Nah, bisa juga dilakukan berikutnya ada bersedekah atas nama mereka. Jadi saya bersedekah 5 triliun atas nama ibu saya umpamanya. Ini saya bersedekah 5 juta dolar atas nama ibu saya umpamanya. Ah, demikian. Bisa juga dengan cara kita menjalin hubungan ya, menjalin hubungan keluarga ya dan teman-teman mereka gitu. Ini bentuk-bentuk amal soleh yang memang itu langsung nanti kembalinya ke si orang tua yang telah meninggal. Niatkan demikian. Nah, terkait dengan masalah tadi mengundang anak yatim kemudian ustadz lalu diberi makan, ini kan termasuk bagian dari sedekah. Bagus, alhamdulillah. Masalahnya jangan diiringi dengan doa gitu. Nggak usah. Penting makan aja. Ya mungkin doa kafaratul majelis aja gitu. Selesai udah makan. Atau doa makan masing-masing. Doa makan masing-masing gitu. Ya. Intinya kalau diundang, dan ini ya kadang-kadang orang menjadikan anak yatim ini hanya pelarian gitu. Kalau dia anak yatim betulan dan tidak ada yang menanggung kehidupannya, kewajiban kita semua loh sebenarnya. Jadi bukan nunggu acara kayak gini baru anak yatim makan gitu loh. Tiap hari mestinya. Ah, begitu. Kecuali mungkin ada walinya yang menanggung, nggak ada masalah. Tapi kalau walinya pun mungkin pas-pasan atau nggak ada yang ininya, kewajiban kita semua adalah menanggung anak yatim itu. Jangan nunggu-nunggu acara kayak gini. Jadi acara kita kayak gini juga mungkin sekali setahun bisa jadi gitu kan. Atau bisa 5 tahun sekali baru ada gitu. Baru di situ anak yatimnya makan, ya nggak bisa. Yatim itu kalau memang apa dia selalu kita bantu, selalu kita berikan bantuan kepada mereka semampu kita tentunya. Kembali ke masalah bahwa ketika seorang itu memang rindu dengan orang tuanya atau melihat dalam mimpinya, perbanyaklah doa, istighfar, bersedekah atas mereka, menjalin hubungan baik dengan mereka. Mungkin juga selama ini ada utang-utang mereka dibayari, kalau ada nadar-nadar mereka dilunasi, ada wasiat-wasiat dilaksanakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini semua betul-betul amalan kebaikan yang akan mengalir kepada orang tua. Kitanya sendiri pun sebenarnya, selalu kita menjadi orang yang berbuat baik, amal soleh kita lakukan sebagai anaknya, itu sebenarnya akan otomatis lari pahala itu ke orang tua gitu. Karena orang tua lah menjadi sebab kita ada, kan begitu. Demikian. Jadi selalu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ya mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal itu akan mendapatkan kiriman ya pahala dari kita insyaallah taala. Wallahu insyaallah. Ada penelpon kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Ibu Rini, Ustaz. Baik, silakan pertanyaan Ibu Rini. Ya Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mau tanya gini Ustaz, kan ada kawan ngasih jilbab sama orang non-muslim Ustaz. Tapi jilbabnya itu jilbab zaman dulu yang panjangnya seleher itu Ustaz. Iya. Itu kan dengan sengaja dia ngasih, dan itu digunakan untuk ini Ustaz, katanya pakai aja untuk kerja, waktu kerja gitu lah Ustaz, untuk nutupi kepala gitu kan, untuk melindungi kepalanya dia dari matahari gitu. Jadi kawan-kawan muslim yang lain jelek-jelek ke kawan yang ngasih jilbab ini tadi Ustaz, katanya bodoh kali kok menghina muslim gitulah saja, karena jilbab ini tadi dikasihkan ke orang muslim untuk menutup kepala waktu kerja gitu Ustaz. Jadi saya ingin tahu dari Ustaz gitu, apakah memang perbuatan itu nggak boleh gitu ya Ustaz? Iya, itu aja Ustaz. Iya. Iya, mohon penjelasannya Ustaz. Iya, iya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus yang nyata mungkin Ustaz. Di tempatnya ini seperti apa Ustaz? Karena ada yang beranggapan ya itu sama saja kayak melecehkan agama sendiri gitu Ustaz. Baik, begini. Kembali kepada si pemberi ya. Tadi kan yang memberikan itu muslimah ya, muslimah. Pertama kembali kepada niat si pemberi. Niatnya apa sebenarnya? Tapi dari pernyataannya udah jelas gitu kan. Bahwa memang tujuannya adalah untuk supaya orang kafir ini tidak kepanasan ketika dia kerja. Karena akan dipakai untuk nutup kepala gitu. Nah, kita tidak tahu lebih lanjut. Ya mungkin jauh dari situ. Si muslimah yang memberikan ini ada punya strategi yang bagus mungkin. Ini sebagai langkah awal, ini sebagai pintu masuk gitu kan, untuk dia bisa mendakwahinya, bisa jadi. Ya mungkin jilbab seperti ini dipancing dulu, nanti ke depan mungkin jilbab yang lebih bagus lagi, sehingga dikatakan oh ini pakai begini, sehingga dia tertarik. Ini kita tidak tahu kan. Tapi intinya dari awal kita sampaikan bahwa memberi itu saja nggak mengapa. Adapun tadi pernyataan, oh itu kan menghina, enggak. Dari sisi mananya gitu loh. Kalau hanya sekedar, dan itu kan membantu orang kafir pun sebenarnya nggak ada masalah kita bantu. Dia kan manusia juga gitu loh. Tapi bukan membantu agamanya ya, bukan membantu yang sifatnya sosial, kemasyarakatan, ya, kemanusiaan. Tadi supaya nggak kepanasan. Ya kan gitu. Bagus, nggak ada masalah gitu, nggak masalah. Ya, apakah nggak boleh kita ngasih makan kepada orang kafir tetangga kita umpamanya? Ya boleh, nggak ada masalah. Gitu kan. Jadi di sini pun dan kita tidak tahu mungkin jauh dari itu si ibu yang memberikan ini ada semacam niat baik dia. Mungkin jilbab apa dulu untuk kerja dulu gitu kan. Nah, ke depan nanti akan ada apa? Akan ada jilbab-jilbab lain yang akan diberikannya secara bertahap dan secara berkala, dan ini menjadi strategi barangkali. Ya kita tidak tahu kan. Husnudzon saja kita. Adapun tadi klaim dan kita katakanlah dalam tanda petik ya tuduhan tadi itu bahwa ini menghina agama sendiri ya enggak gitu. Kembali kepada niat si orang tadi itu. Begitu. Ini tidak dianggap sebagai penghinaan, dan itu kan bukannya dipijak-pijak, bukannya dikoyak-koyak, dan ini enggak juga kan. Dipakai untuk untuk kerja, dan itu sesuatu yang yang wajar dan normal. Yang namanya jilbab ditaruh di mana rupanya? Jadi kepala lah, kan begitu. Wallahu taala. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, tadi Ustaz saya akan mendalami pertanyaan tadi mengenai seorang yang rindu sama orang tuanya, kemudian mengejak anak yatim makan, kemudian mendoakan. Nah, Ustaz, memang niat meminta doa ini boleh nggak Ustaz? Maksudnya ya kita kumpulkan orang, tapi kita meminta juga doakannya gitu Ustaz. Begini, kita takut nanti kalau kita seperti itu mendoakan ya, ini menjadi menjadi sesuatu yang kesannya itu tidak, keikhlasannya kayaknya nggak ini gitu, nggak bulat gitu. Meskipun itu boleh aja kan, tapi kan untuk menjaga kemurnian keikhlasan kita itu ya udah gitu. Kalau dia mau doa, karena kita ngasih makan itu aja kan sudah berpahala sih sebenarnya, gitu kan. Kemudian tadi, kenapa saya tadi tidak menganjurkan untuk berdoa secara begitu? Karena kita takutnya nanti ini menjadi tradisi dan ini menjadi bid'ah baru. Iya. Karena nanti diundang anak yatim lalu berdoa, mengirim doa kepada mayit. Kan ini yang kita salahkan itu. Yang dibenarkan dalam syariat kan awwaladin soleh, atau anak yang soleh ia do'ulahu, yang selalu mendoakan orang tuanya kan. Nah, berarti bukan momen tertentu. Itu dia, tidak momen tertentu, setiap saat sebenarnya. Kalau seorang anak ya digaspol aja, jangan kasih kendor bahasa orang Medan untuk terus doa kepada orang tuanya. Nah, ini Ustaz polemik di masyarakat ini, orang yang beranggapan ketika seseorang tidak melakukan seperti tahlilan atau doa bersama, seolah-olah dia tidak mau mendoakan orang tuanya. Ini kekeliruan, ya. Jadi kita katakan bahwa seorang anak itu ketika dia meninggal, orang tuanya, dia kan sudah start dari awal ini udah melaksanakan ininya kan, berbuat baik kepada orang tuanya. Iya. Dengan dia ikut terlibat dalam pengurusan jenazahnya, ikut menyolatkannya, memandikannya, mengkapaninya, bahkan menguburkannya, dan nanti doa di kuburan, ini semua pahala semua nih loh. Masalahnya orang kan tidak menyadari bahwa itu pahalanya besar-besar di situ. Gitu kan. Kemudian juga nggak ada ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu. Makanya kaum salaf itu katanya, minum aja dia ihtisabul ajr, dia mengharapkan pahala dari Allah. Pakai sendal, ngasih makan anaknya, pergi ke ladang dia, pergi ke sawah dia, semua mereka ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah. Aku ya Allah berdagang nih karena Engkau ya Allah untuk menghidupi anak dan istriku. Ada nggak kayak gitu kita niat kita? Nggak ada. Karena kadang kita anggapnya itu natural aja. Nggak ada terbesit dalam hati kita bahwa kita ini melakukannya karena Allah untuk memenuhi nafkah anak dan istri kita umpamanya. Tidak ada itu terbesit. Makanya kita bekerja satu hari kadang-kadang nihil dari pahala. Betul, dia melepaskan kewajibannya iya, tapi nihil dari pahala. Jadi maksud saya bahwa kalau orang yang memang ingin membahagiakan orang tuanya meskipun orang tua sudah tiada, ya, dengan dia memperbanyak amal soleh, terutama selalu mendoakannya, dan tidak terbatas dengan waktu, dan ini lintas waktu, lintas tempat gitu. Kapan aja pun selalu didoakannya, bersedekah atas nama orang tuanya. Nggak mesti banyak-banyak, nggak mesti tunggu 5 triliun baru disedekahkan. Ada 2 juta, 5 juta, 5 miliar sedekahkan. Nggak mesti nunggu 5 triliun dulu. Begitu. Wallah. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan sahabat semua yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kembali kita ke pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana cara membersihkan dan memandikan mayat yang sobek gitu Ustaz, karena kecelakaan gitu Ustaz? Ya, jadi perlu untuk diperhatikan ya masalah seperti ini. Kalau memang jenazahnya itu kerusakan jenazah itu mungkin 90%, 80%, sehingga air nggak bisa digunakan untuk memandikannya gitu kan, maka boleh ditayamumkan. Ini penjelasan para ulama, boleh ditayamumkan. Tapi kalau seandainya sikitnya koyak umpamanya karena kecelakaan, itu tetap dimandikan, dan sisanya itu dilap aja, disapu dengan air, disapukan aja dengan air. Yang lainnya dimandikan seperti biasa, yang apanya itu disapu aja. Adapun tadi itu kerusakannya udah parah 90%, 40%, maka cukup ditayamumkan dengan dibasuh, dengan disapukan debu yang suci ke wajah dan tangannya, selesai. Atau wanita yang tidak ada mahramnya, wanita meninggal dan tidak ada mahramnya di situ dan semuanya laki-laki umpamanya. Kalau suaminya ada kan boleh aja dia memandikan kan. Begitu. Ini nggak ada gitu, maka wanita juga ditayamumkan dalam kondisi yang seperti itu. Demikian, wallahu taala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, silakan sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya di kesempatan ini. Baik, kembali tadi Ustaz ke amalan untuk orang tua yang sudah meninggal. Kira-kira Ustaz apa kira-kira hal atau tips bagi anak-anak yang mungkin sibuk atau lain sebagainya, harta ada gitu Ustaz. Tips-tips yang bisa dilakukan oleh orang ketika orang tuanya sudah meninggal, hal-hal yang kecil tapi lebih baik rutin gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih dalam masalah ini, kita sampaikan hendaklah orang tua itu meninggalkan amal jariahnya gitu. Ada pahala jariah yang selalu mengalir. Kalau kita punya harta, bangunkan masjid atas nama ibu kita, Masya Allah. Meskipun namanya nggak ada nama ibu kita, maksudnya masjidnya entah masjid apa kayak gitu, masjid Syafi'i, masjid Imam Ahmad gitu. Tapi kita niatkan harta yang kita gunakan dan kita keluarkan ini untuk bangun masjid itu adalah untuk atas nama orang tua kita. Masya Allah, setiap ibadah yang dilakukan di situ, mulai dari baca Quran, dzikir, ceramah, muhadharah, salat dan lain-lain, orang tua kita panen pahala dari itu semuanya. Atau bangunkan pondok pesantren, atau bangunkan rumah-rumah untuk fakir miskin, atau pondok-pondok pesantren yang butuh ini. Banyak, saya kira pintu-pintu kebaikan itu menganga. Sesungguhnya masalahnya kita yang kadang-kadang sedikit kemauan ya, padahal modal punya. Sebagian orang begitu, kemauannya yang sedikit. Ada orang kemauannya tinggi, tapi modalnya nggak ada. Ruang-ruang menganga sebenarnya, ya menganga semua macam. Mungkin Ustadz Fatur pernah melihat burung pipit ya yang kelaparan, mulutnya menganga. Menganga ini menganga semua nih. Ini mau semen, ini butuh triplek, ini butuh kayu, ini banyak. Gitu. Ini menganga semua pada kekatnya. Masalahnya kita yang sebagian manusia mungkin punya keinginan, tidak punya kemampuan. Ada yang punya kemampuan tapi minim dan sedikit nihil daripada keinginannya. Intinya tidak ini. Kalau sudah orang punya keinginan dan punya kemampuan, Masya Allah, luar biasa. Orang tua yang udah meninggal akan panen pahala loh dari sini. Apakah kita tidak ingin membahayakan orang tua? Jadi Ustaz, kalau kita bersedekah sama orang tua, kan orang tua kita yang dapat. Apakah kita tidak dapat pahala? Ya kita dapat pahala juga. Karena kita berbuat baik kepada orang tua kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan, meskipun sebesar biji gandum, biji sahu yang kecil itu, Allah akan perlihatkan dan akan Allah balas kebaikan itu. Apalagi kita berbuat baik kepada orang tua. Orang tua kita dulu waktu mereka hidup nggak hitung-hitungan kok ke kita. Betul, betul. Kalau hitung-hitungan kita mungkin nggak segede ini, nggak sesehat ini kan. Bahkan orang tua dulu rela dia nggak beli apa-apa, rela dia sakit, rela dia bekerja keras demi siapa? Anak-anaknya. Masalahnya kita ayah kita, ibu kita sendiri 2 orang, kita yang 10 orang nggak mampu ngurusnya. Dulu orang tua kita 2 orang ngurus kita 10 orang mampu. Nah ini kan menjadi masalah. Dulu orang tua kita ngurus kita waktu kita sakit, mereka takut kali kita meninggal. Kalau kita sekarang mungkin ngurus orang tua kita, lebih baik dia meninggal berjangan ngerepotin. Subhanallah, kan itu. Jadi memang ini menjadi hal yang miris sungguhnya kalau kita melihat hal yang seperti ini. Mestinya anak-anak yang pada hari ini masih miliki orang tua berlomba untuk bisa ngurus orang tuanya, karena itu pintu surganya. Sejatinya demikian. Ustadz, nanti saya dengan istri saya bermasalah, jangan takut ya, doa kepada Allah, mudah-mudahan istri Anda juga bisa menerima. Kadang-kadang kan itu masalah. Betul. Ya, si mertua nggak cocok dengan menantunya, baik laki maupun perempuan, kadang-kadang kan gitu. Jadi di sini perlu kita untuk memahamkan semuanya bahwa kita ini sedang mencari akhirat loh. Kita ini sedang mencari pahala dari Allah nih, kesempatannya. Berapa tahun lagi, berapa kalender lagi si ayah kita ini, berapa kalender lagi si ibu kita ini. Ini kesempatan terakhir-terakhir kita, injury time kalau boleh saya pinjam bahasa itu. Ini last minute, gitu. Jadi ini dimanfaatin ya agar kita benar-benar mendapatkan pahala. Karena kita berorang tua kan sekalinya cuman. Berapa kali kita berorang tua rupanya? Sekali. Dan itu dimanfaatin, diambil kesempatannya. Jangan-jangan nanti kita orang tua kita meninggal baru kita sedih. Betul. Kenapa dulu aku nggak begini? Ya Anda kemana dulu? Sekarang giliran udah kayak gini baru nyebut orang tuanya kan. Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah Ustaz, kita tahan kembali. Baik sahabat semua, nanti ada satu segmen lagi di tentunya setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap ditanya Ustaz. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah di manapun Anda berada, kembali ditanya Ustadz. Masih ada kesempatan, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 061 7944 282. Baik, kembali kita ke pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh menoleh ketika sedang sholat Ustadz? Apalagi kadang-kadang secara refleks gitu Ustadz, karena lihat makmum kalau sholat selalu menggerakkan badan dan lain-lain gitu Ustaz. Ya, terkait dengan perkara ini para ulama menjelaskan ya, berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dikatakan huwa ikhtilasun yaktalisuhu asy-syaitan min salatil amri. Itu adalah satu perkara yang dicuri oleh syaitan dari sholat seorang hamba. Artinya itu penolehan itu dianggap sebagai satu curian yang dicuri oleh syaitan. Di dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, ya bunayya, ya kawal tifat fis salah. Fa innahu halakatun. Fa in kana la budda, fa fi tatawwu' la fil fardhah. Kata Nabi SAW, wahai anakku, jauhilah olehmu iltifat, menoleh dalam salat. Ya. Kalau memang enggak bisa, ya. Kalau memang enggak bisa gitu kan, maka jangan lakukan di sholat fardu, mungkin sholat sunnah gitu kan. Nah, gitu. Intinya bahwa kata para ulama diantaranya Asy-Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin rahimahullah, menoleh itu ada tiga bentuk. Pertama, kalau dia menoleh itu sampai ikut badannya dan dadanya dan itu keluar dari kiblat, maka batal sholatnya. Jadi kalau menolehnya berarti sudah menoleh ini itu. Udah badan sampai badan itu. Balik badan itu menoleh yang membatalkan sholat. Tapi kalau hanya menoleh, yang kedua, menoleh hanya lirikan mata. Lirikan mata dan mungkin sedikit agak bergerak gitu ya, kepalanya, maka itu tidak masalah, itu hanya makruh saja. Tapi ada yang ketiga yang dahsyat lagi adalah disebut dengan iltifatul qalbi, menolehnya hati. Artinya dia sholat tapi pikirannya kemana-mana, dia sholat nggak khusyuk dan seterusnya Dan ini yang berbahaya gitu. Semua berbahaya sih. Yeah. Tapi yang satu dua ini ya, apalagi yang pertama tadi membatalkan ya. Yang kedua makruh, yang ketiga ini adalah dia itu tadi, dia di jamaah ada juga gitu. Ya, jamaah juga, sholat juga gitu, tapi tidak menghadirkan kehusyuan, dan itu inti daripada sholat kan. Mendapatkan kehusyuan kita dalam sholat, yeah, sehingga kita bisa menikmati sholat itu dari awal sampai akhir. Ini kadang-kadang kita merasa sholat ini sebuah beban dan kita pun ingin cepat-cepat selesai dari itu. Kayaknya kalau imam agak panjang dikit, wah udah batuk-batuk gitu. Kita udah menyesal kenapa aku sholat di sini, dan kita batuk-batuk, imam juga nggak ngerti kode ini gitu kan. Makin kita kesel gitu, sehingga keikhlasan itu pun akan lenyap dan akan hilang dan tidak akan pernah hinggap lagi kepada kita. Nasallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi iltifat itu ada tiga intinya. Kalau iltifatnya atau berpalingnya dia dengan badan dan dadanya dan itu keluar dari kiblat, maka batal sholatnya. Kalau hanya sekedar melirik dan kecil itu makruh. Kalau dia iltifatul qalbi ini yang kita sedihkan. Jadi saya kira ini kebanyakan orang kan. Iya, betul. Nah, sholatnya mungkin masya Allah tegak lurus gitu kan, nggak kemana-mana, tapi itu tadi hatinya yang melalang buana. Bahkan ada orang bilang kalau kamu kehilangan sesuatu sholat 2 rakaat. Tapi begitu. Kenapa? Karena kalau kamu sholat nanti ingat semua gitu. Subhanallah. Ini sebenarnya dari satu sisi kata para ulama, kalau kita melihat ini sebenarnya adalah sebuah adab yang tidak dirasakan oleh kebanyakan orang. Iya. Dia merasa dia merasa kan sholat juga. Anda kehilangan kelezatan, kehusyukan dalam sholat. Itu sungguhnya satu peristiwa yang menyedihkan dan tragis sesungguhnya. Tapi kan kebanyakan kita menganggap itu soal biasa saja. Dan itu tidak juga berpengaruh menurut mereka. Padahal itu adalah bagi orang soleh itu sebuah adab dan balak sesungguhnya. Jadi kelezatan itu nggak ada lagi. Hanya seremonial. Kita bersedekah barangkali 10.000. Biasanya orang bersedekah kan mungkin akan menimbulkan hati yang tenang dan dia pun akan melupakan sedekahnya. Tapi ada orang yang memang bersedekah ingat terus dia dengan sedekahnya. Mungkin dia bahkan pun menyesal dengan sedekah 10.000 tadi. Tapi kan udah masuk kotak impak, nggak mungkin dicabut lagi. Nah, kalau sudah gitu gimana Ustaz? Gimana? Apakah perlu istighfar? Ya tentu istighfar. Gitu? Ini kan setannya udah berkarat ini. setannya berkarat, imannya udah tipis gitu kan. Apa juga ini memang was-was bisikan dari setan. Ya, tentu ini akan ada kolaborasi lah dari berbagai pihak kan. Baik pihak internal dan eksternal. Internalnya mungkin hawa nafsunya, amaratun bisu itu. Ada juga pihak eksternal itu setan dan lain-lain gitu. Intinya bahwa kalau kita mendapati diri kita dalam keadaan yang seperti itu, segera beristighfar kepada Allah. Segera memperbanyak ibadah kepada Allah. Segera untuk memohon doa kepada Allah agar diteguhkan di atas ketaatan, dijauhkan dari segala maksiat dan mara bahaya. Dan Allah berikan kita kelezatan dalam beribadah kepadanya. Kadang-kadang kita tidak menemukan itu loh. Masalahnya di situ. Dan itu bertahun, berpuluhan tahun kita tidak menemukan kelezatan itu. Tapi kita merasa biasa-biasa aja. Nggak ada kayak ini gitu. Nggak ada masalah. Padahal itu masalah besar bagi orang-orang soleh. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz. Nah Ustaz, kalau misalkan terusnya sebagai di rumah gitu Ustaz, ibunya lagi sholat gitu Ustaz, anaknya lagi lasa-lasanya lagi gitu, bahasa sini Ustaz, jadi kesana kemari gitu Ustaz. Ketika ibunya sholat, dengar anaknya nangis, tapi nangisnya itu agak mengejutkan, kan khawatir, takut kenapa gitu Ustaz. Agaklah nengok sedikit gitu Ustaz, oh aman gitu Ustaz. Nah kalau misalkan posisinya lagi genting, boleh dibatalkan lagi atau diulangi sholatnya habis itu? Ya, jadi begini. Terkait dengan ibu-ibu yang punya anak kecil, ya. Pertama harus dikondisikan dulu sebelumnya sholat. Dikondisikan itu bagaimana? Mungkin anaknya diletakkan di satu tempat yang memang aman dari segala yang bisa membahayakannya. Atau kita kalau kita punya baby sister, ya, atau punya kakaknya, punya ini bisa kita gantian sholatnya. Atau punya suami, ya, atau kita punya madu. Nah itu lebih bagus lagi itu sebenarnya. Iya betul, kerjasama yang baik. Kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi kan gitu. Itu artinya si ibu harus berusaha dulu, jangan asal sholat, anak entah di mana kan akhirnya nggak konsen sholatnya kan. Ah gitu. Apalagi tadi dengar anaknya suara nangisnya itu kok beda. Ini nggak biasanya dia kayak gini gitu kan. Jadi membuat buyar, ya, mengkhawatirkan gitu. Jadi pastikan dulu. Oke, kalau sudah semuanya berjalan sesuai dengan yang kita lakukan, qadarullah juga anak nangis. Ini kata para ulama, ini salah satu bentuk yang memang membolehkan seseorang itu untuk iltifat tadi. Dan itu tidak makruh kalau memang ada kebutuhan. Tapi itu tadi catatannya harus dipertahankan ya, iltifatnya hanya mata, lirikan mata. Dan mungkin sedikit kepala, tidak sampai keluar kiblat dada kita ini dan badan kita. Nah, tadi ditanyakan bagaimana kalau seandainya mungkin si ibu kurang puas kalau hanya sekedar melihat dengan menoleh saja, karena mungkin tadi tangisan anaknya yang begitu sangat aneh begitu kan, mengkhawatirkan. Boleh nggak ibu itu memutuskan sholatnya? Boleh, boleh. Jangan-jangan bahaya, dalam keadaan bahaya anaknya kan, mungkin dia memegang sesuatu yang membahayakan atau dia jatuh dan seterusnya. Nggak apa-apa. Selagi dengan catatan waktunya itu masih panjang. Kan kalau istri, kalau perempuan kan nggak wajib dia sholat berjamaah, tidak seperti laki-laki. Bahkan sholat wanita di rumah itu lebih baik daripada dia sholat di masjid. Tapi kalau sholat ke masjid boleh, tapi nggak dilarang dengan catatan tidak boleh ikhtilat, tidak boleh pakai wewangian dan seterusnya dan seterusnya. Nah demikian, wallahu ta'ala a'lam. Baik, masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Ustaz dengan hadis yang apa ya, salah satu alasan yang membolehkan sholat itu ringkas gitu Ustaz. Maksud ringkas di sini Ustaz, apakah terburu-buru atau bacaannya yang wajib-wajib aja? Karena ya di belakang mana tahu ada kebutuhan seperti ada anak kecil, atau orang tua. Ini bagaimana Ustaz? Ya memang dalam hadis Abu Daud demikian ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukum", apabila seorang kalian menjadi imam, fal yahtasir, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia meringkas. Kenapa? Li'anna wara'ahu, karena di belakang dia itu bisa ada dzul hajah, sahibul hajah, orang yang punya kebutuhan cepat, atau ada ibu yang mungkin anaknya perlu diurusi dan seterusnya. Nabi SAW suatu saat dikatakan dalam satu riwayat beliau menjadi imam. Dan ternyata beliau mendengar tangisan seorang anak, maka beliau memperingkas sholatnya. Memperingkas dengan catatan tidak menyebabkan kerusakan pada rukun dan syaratnya, pada rukun dan wajib-wajib sholat. Bukan berarti diringkas ini artinya ditinggalkan sebagian, enggak. Tetap diambil semuanya, tapi mungkin dari sisi jumlah mungkin dikurangi, ya mungkin dari sisi panjang juga mungkin dikurangi, selama itu memang memungkinkan gitu kan, dan tidak merusak rukun dan wajib sholat, maka tidak mengapa. Demikian. Dan itu memang kadang-kadang begini ya, apalagi masjid kita itu di pinggir jalan umpamanya. Ya, orang kan kadang-kadang memang singgah untuk sholat. Untuk sholat aja, dan memang segera mereka ingin berangkat lagi. Jadi kita sebagai imam jangan kita merojaah di situ gitu. Ini kadang-kadang merojaah bacaannya Al-Baqarah lah apa, jangan. Ya jujur 30, mungkin kalau kita pun ayat baca ayat panjang 2-3 ayat selesai. Kalau kita lihat, kalau boleh jujur ya, lihat ya sekarang nih Masjidil Haram itu. Nggak ada yang panjang. Lihat coba. Paling 2 ayat, 3 ayat atau surat-surat pendek mereka bacakan, Masya Allah. Cuman mungkin lebih variasi ayatnya lebih banyak yang dibaca, variasi gitu, ayat variasi. Dan memang apalagi di maghrib itu sangat cepat, di subuh mungkin sedikit agak panjang gitu kan, mungkin di isya begitu juga gitu. Intinya apa? Intinya bahwa agama kita ini mudah, jangan dipersulit gitu. Yeah. Tapi mudah jangan dimudah-mudahkan juga, yeah, yang betul, akhirnya merusak segalanya, tidak demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah Ustaz, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung. Dan terima kasih semuanya yang telah ikut bergabung, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang antum sampaikan Ustadz menjadikan kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ya baik sahabat semua, akhir kata saya Fatur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.